Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Luki pagi hari ini. Hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan boleh pertemukan kita meskipun secara online ya. Kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita sama-sama pujikan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Ya adik-adik, sebelum kita sama-sama melanjutkan untuk memuji nama Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan pada kami untuk bersama beribadah dan memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami menggunakan waktu ini dengan baik. Biarlah kami terus dengar-dengaran akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah memujikan hati-hati gunakan tanganmu. Ya, kenapa sih kita kok mesti hati-hati? Iya betul, karena Tuhan selalu melihat kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu memperhatikan kita. Yuk kita sama-sama pujikan mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
Ya. Nah, karena mata Tuhan melihat kita, pastinya kita tidak akan senang dengan DOSA. Apa itu? Ya, dosa. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Marilah kita dengan iman Tuhan jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Puji Tuhan ya, pagi hari ini setelah anak-anak semuanya, adik-adik semuanya sudah memuji nama Tuhan, sudah bersuka cita bersama di hari Minggu ini, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, yuk mari mama papa yang ada di rumah bisa mendampingi anak-anak kita ya. Mungkin anak-anak yang masih kecil-kecil belum bisa membuka Alkitab sendiri, silahkan dibantu disiapkan Alkitabnya. Bu Yesi juga membawa Alkitab. Nah, untuk anak-anak yang sudah kelas besar yang hari ini berhalangan untuk ibadah sekolah minggu ke gereja, silahkan persiapkan juga Alkitab anak-anak. Dan mari kita mau buka ayat Alkitab kita dulu ya. Ya, oke. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan 20, Bilangan pasal 20, ayatnya yang ketiga, yang kedua sampai dengan 13. Sekali lagi ya, biar siapkan buat anak-anak semuanya, kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Bilangan 20, ayat yang kedua sampai dengan 13, ya. Oke, kalau sudah adik-adik semuanya, anak-anak semuanya silakan diberi penyekat talinya Alkitab di sini. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah siap, kita akan mohon pimpinan Tuhan dulu supaya menuntun kita di dalam hikmat-Nya untuk mengerti setiap firman Tuhan. Mari anak-anak semua kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan yang maha besar, Allah yang maha kasih, yang kasih-Mu tiada pernah henti-hentinya dalam hidup kami, yang kadangkala kami yang tidak setia, yang kami kadang tidak sabar, tapi Tuhan tetap kasihi. Biarlah pagi ini kami anak-anak-Mu yang masih sangat kecil, kami mau belajar untuk dengar-dengaran akan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberi roh pengertian bagi kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pakai lidah bibir Bu Yesi yang akan menyampaikan firman Tuhan, sekiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Ya, nah anak-anak, pagi ini kisah Alkitab kita tentang dua tokoh, yaitu para pemimpin bangsa Israel. Ada yang tahu enggak siapa yo? Wah, jago ya. Pasti ada yang teriak itu di rumah. Musa, Bu Yesi. Betul sekali ya. Oh, ada yang bilang Harun yang menemani juga mendampingi Musa, Bu Yesi. Jempol juga ya. Betul semua, mereka adalah orang-orang yang dipimpin Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel menuju tanah perjanjian ya. Oke, yuk kita sudah buka Alkitabnya. Biasa akan bacakan secara cepat untuk anak-anak. Anak-anak ikut memperhatikan. Kalau anak-anak yang masih kecil, mama papa bisa bantu untuk membacakannya ya. Mari kita baca sama-sama. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya,
sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Yang bukan tempat penabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Aduh, adik-adik, cerita ini tentang 2 pemimpin besar bangsa Israel yang dari semula sudah Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanannya yang berapa puluh tahun lamanya anak-anak. Iya, 40 tahun lamanya ya. Di kisah-kisah sebelumnya kalau anak-anak mengikuti ya ibadah sekolah minggu GKI Kediri, berminggu-minggu yang lalu kita sudah mengikuti perjalanan bangsa Israel. Dan ternyata sifat bangsa Israel tidak berubah ya anak-anak ya. Selalu apa anak-anak? Iya betul ya, selalu bersungut-sungut, selalu berkeluh kesah, selalu marah-marah, selalu protes, tidak pernah bersyukur, tidak pernah terima dengan pimpinan, penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan. Luar biasa ya anak-anak. Anak-anak kebayang gak sih kalau misalnya mama papa itu sudah berusaha yang terbaik buat kita, ya kan? Tiap pagi mau sekolah dibawai bekal. Sudah dibawai bekal, ada makan nasi, minum ya, mungkin juga sekalian snack. Mama papa masih baik hati, nambahi uang anak-anak ya. Mungkin uangnya gak banyak ya, cuma hanya diberi, mama cuma kasih uang 2.000 gitu ya. Tapi sudah bersyukur, karena apa? Anak-anak sudah disiapkan bekal makan nasi, ada snack, ada minuman mungkin ya. Tetapi juga masih diberi uang saku. Baik enggak mama papa? Baik dong. Kenapa sih mama papa sampai segitunya? Ketika anak-anak berangkat sekolah, mama papa memberi bawaannya, bekalnya begitu banyak. Karena yakin mama papa mengkhawatirkan kalau anak-anak di sekolah takut kehausan, takut kelaparan, takut jangan sampai ketika anak-anak kalau melihat bekal temannya, kepengen gak sih? Kadang kepengen ya kan? Mama bawainya bekal nasi, tapi teman dibawai mamanya apa? Mie goreng kesukaan anak-anak. Jadinya kan kepengen ya kan? Jadinya anak-anak jadi gak bersyukur. Duh kan, mama bawaannya nasi sama telur terus, tapi temanku bawaannya mie. Wah, anak-anak lupa bersyukur.
Padahal di sudut sana anak-anak, ada teman anak-anak juga yang apa? Yang gak bawa bekal sama sekali loh. Mungkin mamanya gak punya uang buat kasih uang, ya kan? Terus gak punya makanan untuk dibawakan bekal buat anaknya. Ada gak teman kalian yang di sekolah seperti itu? Pasti ada, ya kan? Nah, jadi ketika anak-anak sudah dipelihara, dirawat oleh mama sedemikian rupa, harusnya sikap anak-anak bagaimana? Bersyukur ya, mengucapkan terima kasih. Mama terima kasih setiap hari repot-repot dibawai bekal. Mama terima kasih hari ini bekalnya enak sekali. Mama terima kasih buat uang saku, meskipun tidak banyak, tapi sangat bermanfaat ketika kepengen beli minum atau permen di sekolah, ya kan? Sudah terima kasih belum sama mama papa setiap hari ketika dibawai bekal? Harus terima kasih. Nah, kenapa Bu Yesi sampaikan ini? Begitu juga bangsa Israel, anak-anak. 40 tahun perjalanan mereka dipimpin oleh Musa dan Harun, ternyata isinya berkeluh kesah. Sudah diberikan Tuhan pelihara dengan apa? Roti mana, daging puyuh, tidak membuat mereka kenyang, tidak membuat mereka bersyukur. Ya seperti tadi, anak-anak sudah dibawai bekal nasi sama telur, lihat temannya bawai mie goreng, kepengen, ya kan? Jadi lupa gak bersyukur, jadi lupa gak terima kasih sama mama, pulang ngambek. Mama, bekalnya gak tak makan. Loh kenapa? Habisnya mama bawainya nasi sama telur terus, ya kan? Bersengut-sengut melayatinya, ya kan? Nah, terus jangan temanku itu mamanya hebat, bawainya mie goreng sama sosis. Wah, anak-anak jadi kepengen. Nah, jadi kurang bersyukur. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa yang sangat, apa anak-anak, tegar hati, keras hati, sangat bebal hatinya, ya kan? Sampai disebut begitu dalam Alkitab. Nah, anak-anak, sebagai seorang pemimpin, Bapak Musa dan Harun sangat diuji kesabarannya. Sama seperti mama papa kalian, diuji kesabarannya ketika anak-anak sering protes. Kurang makannya, kurang snacknya, kurang uang sakunya. Dikasih uang 2.000, mintanya 5.000. Nanti dikasih 5.000, mintanya uang saku 10.000. Dikasih 10.000 mungkin yang buat SD SMP. Kurang mah, temanku ada yang dibawa uang sakunya 50.000 sama 100.000. Aduh anak-anak, boleh gak sih, boleh bawa gak uang banyak-banyak gitu kalau ke sekolah? Tidak boleh, belum waktunya anak-anak ya. Pak, cari uang susah loh. Jadi kalau mama bisa kasihnya 5.000 atau 2.000, harus bersyukur. Itu juga karena jerih lelah, keringat dari mama papa kita. Jadi harus mengucap syukur dan terima kasih sama mereka ya. Nah, sama seperti Bapak Musa dan Harun, diuji kesabarannya. Ketika apa? Bangsa Israel tidak ada ucapan syukurnya, tidak pernah berterima kasih. Yang ada marah terus, berkeluh kesah terus, bersungut-sungut terus. Kira-kira kesabarannya Bapak Musa dan Harun, kira-kira bisa habis gak anak-anak? Oh bisa juga. Pernah gak sih mama sama papa marah juga ketika anak-anak juga ngomel-ngomel gitu? Mama, kenapa? Makannya cuma nasi sama telur. Dah, aku gak mau. Terus anak-anak marah, dibuang makannya. Aku tumpahin. Gitu ya anak-anak ya. Karena anak-anak marah, meluapkan emosi. Kira-kira mama papa hatinya bagaimana? Hatinya hancur anak-anak, hatinya sedih. Karena apa? Nasi itu juga mahal, perlu uang untuk bisa dapat nasi. Telur juga mahal, itu juga perlu uang untuk beli telur. Tapi kalau anak-anak bereaksinya tidak bersyukur, selalu bersungut-sungut, hati mama papa juga bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, sabarnya juga bisa habis. Gitu kan? Itu juga yang terjadi kepada Bapak Musa dan Bapak Harun. Ketika bangsa Israel sudah dipimpin, ya kan? Sudah dipelihara oleh Tuhan dengan berbagai makanan dan minuman. Tetap aja gak ada bersyukur. Tetap aja ngomel. Tetap aja marah-marah. Dan marahnya selalu dilampiaskan kepada siapa? Kepada pemimpinnya, Bapak Musa dan Bapak Harun. Makanya sebagai seorang pemimpin, Bapak Musa ya jadi berpikir, aduh mungkin begini kalau bahasanya Bu Yesi ya, aduh ini ya
bangsa ini. Aduh, keras kepala. Aduh, bandel. Aduh, nakalnya bukan main. Kira-kira begitu anak-anak ya. Karena apa? Karena tidak ada bersyukurnya, marah-marah terus. Dan hatinya Bapak Musa akhirnya jengkel. Tetapi seharusnya memang anak-anak sebagai seorang pemimpin, Bapak Musa dan Bapak Harun tidak boleh kehabisan stok sabarnya. Harusnya tetap menghadapi dengan berserah diri kepada Tuhan ketika menghadapi sikap bangsa Israel yang terus-menerus menguji kesabarannya. Tetapi anak-anak, ketika di ayat yang ke-9 ya, nah, Bapak Musa sudah diberikan perintah loh sama Tuhan ketika bangsa Israel bersungut-sungut tentang apa tadi? Apakah kamu ingin membuat kami mati? Ternak kami mati karena tidak ada airnya. Wow, bangsa Israel ngomel karena tidak ada air kan di padang gurun. Ngapain bangsa Bapak Musa, Bapak Harun, kenapa membawa kami keluar dari bangsa Mesir? Mendingan kami balik aja, kira-kira begitu loh. Karena mereka ngomel Bapak, apa? Anak-anak ya, mereka sudah bersungut-sungut. Mereka lupa ketika Tuhan sudah melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Mesir, harusnya mereka bersyukur, bukan terus ngomel-ngomel, marah-marah. Dan itu yang menguji kesabarannya Bapak Musa dan Bapak Harun. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Tuhan memberikan nubuatannya bagi Bapak Musa untuk apa? Mengetuk tongkatnya 2 kali ke atas gunung ya kan, ke atas bukit itu 2 kali. Supaya apa? Keluar air untuk menghidupi mereka. Untuk apa? Membuat mereka yang haus jadi tidak kehausan lagi. Dan memelihara para ternak mereka supaya tidak kekeringan, tidak kehausan. Apalagi kalau cuaca panas gini anak-anak ya, mungkin juga bisa dimengerti kenapa bangsa Israel sangat marah-marah, bersungut-sungut ketika cuaca panas seperti saat ini, ya kan? Biasanya sampai keringetan juga seperti ini. Nah, anak-anak mungkin sama, kepengennya ada es, kepengennya ada yang segar-segar, ada buah, ya kan? Ada minuman yang menyegarkan. Tapi sayangnya memang mereka sedang ada di padang gurun. Dan itu yang menyebabkan bangsa Israel marah-marah. Nah, mestinya jangan marah-marah. Bisa kan bicaranya baik-baik ya kan sama Bapak Musa dan Bapak Harun. Bapak Musa, Bapak Harun, kami semua kehausan. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kan bahasanya bisa sopan gitu ya anak-anak ya. Jadi Bapak Musa gak perlu marah. Tapi yang terjadi, enggak. Bangsa Israel itu menyampaikannya dengan marah-marah, dengan emosi. Dan itu menyulut hatinya Bapak Musa yang sebenarnya orangnya sabar, orangnya baik. Bapak Musa dan Bapak Harun ini sebagai seorang pemimpin sudah amat sangat baik, bijaksana. Tetapi karena kesabarannya diuji di dalam kelelahannya, bisa lelah gak sih Papa Mama kayak Bapak Musa dan Bapak Harun? Ya bisa dong anak-anak, kebayang gak sih? Papa Mama itu bangun pagi-pagi sekali, harus kerja sampai sore, sampai di rumah masih harus beres-beres rumah. Mungkin menjaga anak-anak, bantuin belajar, beresin rumah dan yang lainnya, capek ya kan? Jadi kalau anak-anak di rumah melihat situasi begitu, anak-anak juga rewel, anak-anak ngomel, anak-anak marah-marah. Kira-kira hatinya Mama gimana? Kepancing emosi gak? Iya, makanya kadang-kadang ada anak gak sadar ya. Anak-anak dibentak mama, anak-anak diteriakin papa. Itu adalah refleks. Sama seperti Bapak Musa dan Bapak Harun. Mereka refleks di dalam kelelahannya. Mereka jengkel dengan bangsa Israel. Akhirnya keluar kata-kata kasar dari Bapak Musa. Mengatakan apa? Hai kamu bangsa yang durhaka. Waduh anak-anak, ini kata-kata umpatan, kata-kata kasar yang Tuhan tidak berkenan. Dan itulah yang menyebabkan dosa ke dalam diri Bapak Musa dan Bapak Harun. Harusnya sebagai seorang pemimpin, Bapak Musa dan Bapak Harun itu harus bagaimana? Harus menuruti perkataan Tuhan. Tidak usah terpancing emosi dengan perkataan oleh bangsa Israel. Tapi secara manusiawi, Bapak Musa juga lelah mungkin ya, Bapak Harun juga lelah. Sehingga ketika terpancing emosinya, jadi ikut marah dan mengata-ngatai bangsa Israel. Dan itu yang membuat hati Tuhan kecewa. Sebagai seorang pemimpin,
harusnya bisa menguasai diri. Dan itu juga yang diharapkan oleh Tuhan di dalam diri Bapak Musa dan Bapak Harun. Bagaimana Bu Yesi? Bu Yesi juga sama anak-anak. Kadangkala juga dibuat jengkel ketika anak-anak Bu Yesi 3 orang ya main handphone. Terus ketika mungkin dimintain tolong bilangnya iya sebentar. Tapi sebentarnya gak cepat berangkat anak-anak. Hati Bu Yesi juga diuji kadangkala sama anak-anak Bu Yesi. Tapi Bu Yesi ingat harus sabar, memberi contoh yang baik, tidak boleh mengumpat, tidak boleh berkata-kata kasar, apalagi kata-kata kotor yang Tuhan tidak berkenan. Jadi Bu Yesi ya harus tetap sabar sama mereka. Ayo kak, ayo dek, ayo mbak, ayo kalau sudah diberitahu mama berangkat sekarang, tinggal dulu HP-nya. Nah Bu Yesi tetap harus pakai bahasa yang halus, yang lembut, sehingga anak-anak Bu Yesi jadi mengerti, tidak perlu dengan amarah. Nah, di dalam kisah ini anak-anak seolah-olah ya Bapak Musa dan Bapak Harun ini jadi kesannya gagal ya sebagai seorang pemimpin. Meskipun hatinya sebenarnya baik, tetapi secara kedagingan kemanusiaannya Bapak Musa dan Harun diuji oleh bangsa Israel yang tidak sabar dan selalu bersungut-sungut. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Bapak Musa keluar kata-kata kasar, mereka berdosa di hadapan Allah. Dan akhirnya Tuhan yang tidak berkenan dengan kepemimpinan Bapak Musa dan Harun, yang kecewa dengan ketidaksabaran mereka, akhirnya memberikan hukuman pada Bapak Musa dan Harun dengan tidak apa? Dengan tidak lagi menikmati tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Sayang ya anak-anak ya. Hanya karena hati yang tidak sabar, hati yang terpicu marah, hati yang terpicu emosi membuat Tuhan tidak berkenan atas hidup pemimpin bangsa Israel yaitu Bapak Musa dan Bapak Harun. Sangat disayangkan ya anak-anak. Nah dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari bersama anak-anak? Yang pertama, mari belajar tidak mudah bersungut-sungut apapun keadaan hidup kita. Kadangkala memang apa yang kita inginkan tidak selalu terpenuhi dengan semerta-merta. Kadangkala apa yang kita harapkan belum Tuhan penuhi atau orang tua kita penuhi. Jangan marah, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Nah yang kedua kita belajar, mari belajar mengendalikan emosi. Semarah apapun sekeliling kita mencobai kita, menggoda kita untuk kita ini selalu dibuat marah, kecewa, sakit hati. Jangan direspon, mari datang kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni, jangan sampai karena perkataan orang lain membuat aku jadi panas hati, membuat aku jadi terluka dan berbuat dosa. Nah anak-anak, jika kita bisa menjaga hati kita dengan baik, kalau kita bisa menjaga hidup kita untuk tidak jatuh di dalam dosa, sekalipun dosa selalu mengintip kita untuk kita berbuat dosa dan jatuh di dalam pencobaan, biarlah kita tetap bisa menjaga hati kita kudus di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Nah anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan, kisah tentang pemimpin bangsa Israel yaitu Musa dan Bapak Harun. Sebelum Bu Yesi akan mengakhiri firman Tuhan ini di dalam doa, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita sama-sama. Yuk kita siapkan Alkitabnya dari kitab Roma 6 ayat 12. Sekali lagi ya, kita buka Alkitab kita untuk ayat hafalan kita terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 12. Bu Yesi akan bacakan buat kita semua. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Anak-anak, mari jaga hati, jaga tubuh, jaga seluruh kehidupan kita senantiasa boleh berkenan kepada Allah, dan kita menjaga tetap kudus di hadapan Tuhan supaya senantiasa Tuhan menopang kita di dalam segala musim kehidupan kita, dan kita tidak perlu tawar hati lagi sekalipun ada banyak godaan dan cobaan yang menerpa kita, kita tidak akan dibuat jatuh sampai tergeletak. Amin. Mari kita berdoa anak-anak.
Kami bersyukur Tuhan melalui keteladanan cerita Bapak Musa dan Bapak Harun, sekalipun seolah-olah secara manusia mereka gagal untuk masuk tanah Kanaan setelah sekian puluh tahun mereka memimpin bangsa Israel. Hanya karena dosa satu kecil yang mereka perbuat membuat mereka tidak diizinkan Allah untuk masuk di dalam tanah perjanjian. Oh Tuhan, betapa kami manusia ini yang sangat lemah, penuh dengan dosa dan kelemahan. Untuk itu Tuhan, tolong kami anak-anakmu yang masih sangat kecil, senantiasa kami boleh hidup berkenan kepada Allah dan menyukakan hati Tuhan. Ampuni kami jika kami belum bisa mengontrol emosi kami. Ampuni kami yang kurang bersyukur dan seringkali bersungut-sungut di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah menjadi lebih baik lagi sehingga iman kami di dalam Tuhan hari lepas hari semakin bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah ditaburkan, kami menyerahkan, biarlah setiap kami ditolong Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik kita bersama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya memberkati apa yang sudah kami berikan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar terus bertumbuh di dalam hidup kita setiap hari. Dan kita mau terus dengar-dengaran akan Tuhan. Biarlah kita juga terus selalu T-A-A-T, taat kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama nyatakan T-A-A-T. Dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat.
Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. Taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. Mari adik-adik, biarlah kita terus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan telah menolong ibadah kami hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami terus mau melakukan firman-Mu dan selalu dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk menjalani setiap kehidupan kami sebagai anak di rumah maupun ketika adik-adik berada di sekolah. Biarlah kami selalu menunjukkan teladan sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.